Di detik-detik terakhir Pujianti Utami dan Thoriq Halilintar di Arab Saudi bertemu Imam Besar Masjid Nabawi dan meminta doa untuk Indonesia beserta hubungannya. Imam Besar Masjid Nabawi memberikan doa untuk Indonesia serta hubungan Fuji dan Thoriq Masjid Nabawi yang berada di Madinah saat ini. Menjadi ibadah bagi umat muslim, Fuji dan Thoriq menyempatkan diri untuk beribadah di Masjid Nabawi. Ketika berada di Masjid Nabawi, Fuji dan Thoriq bisa bertemu dengan salah satu imam besar. Kabar selanjutnya dituding jadi pelakor, Fuji beri reaksi datar lagi hingga beber kemungkinan tempuh jalur hukum. Fujianti Utami diduga memparodikan dirinya sendiri menjawab tudingan rebut Thoriq Halilintar dari seseorang. Hingga jawab begini saat ditanya kemungkinan ada yang dilaporkan Fujianti Utami. Diketahui tengah menjalin hubungan asmara dengan YouTuber Thoriq Halilintar, sayangnya hubungan mereka sempat diterpa isu miring. Di mana Fuji dituding merebut Thoriq dari selebgram Chandrika, jika hal itu pun sudah berulang kali dibantah oleh kedua pihak di berbagai kesempatan. Saat kembali disinggung mengenai hal tersebut, Fuji justru memberikan reaksi mengejutkan. Ia menunjukkan ekspresi yang datar saat bereaksi mengenai tudingan sebagai pelakor. Kamu itu dituding pelakor dari salah satu wanita orang ikut campur mengurusi pribadi kalian. Gimana kalian menyikapinya, tanya Haus dalam video yang dibagikan ulang akun-akun gosip ini. AI mengejutkannya, Fuji memberikan bantahan dengan sikap yang sangat santai, bahkan dengan ekspresi lempeng alias datar lagi. Santai aja, aman, biasa aja kok santai, jawab Fuji. Berbicara dengan sangat pelan, sebelumnya reaksi datar serupa ditunjukkan Fuji saat menanggapi pertemuannya dengan Mayang di pengadilan. Bahkan kala itu langsung ramai netizen membuat parodi jawaban Fuji dengan nada bicara dan ekspresi yang sama tak pelak jawabannya. Kini lagi membuat Haus sontak ngakata lantaran Fuji diduga tengah memparodikan dirinya sendiri. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Fuji juga membeberkan kemungkinan menyeret tudingan tersebut ke jalur hukum. Jangan beri bocoran apapun, Fuji meminta agar soal melaporkan seseorang ini akan langsung kepada sang ayah yakni Haji Faisal. Terus beneran ini akan dilaporin permasalahan ini, tanya Sahus lagi. Iya gitu deh, tanya ke Haji Faisal, ujar Fuji lagi sembari tersenyum. Cara Fuji menjawab pertanyaan berhasil memancing gelak tawa netizen lainnya. Sementara itu saat Fuji tak memastikan akan menempuh jalur hukum atau tidak, warganet justru mendukung Fuji melaporkan pihak yang telah menudingnya sebagai pelakor. Santai aman yati, karena Indonesia negara hukum, drive de capek koar-koar sindir-sindiran, mending langsung laporin good, tutur akun etapril. Demen BGTGW yang aman yi uti slow, dukung akun Fabe Irna, mood banget gaya uti tersebut akun never made. Kabar selanjutnya gerak-gerik gemas Fuji ketika syuting podcast malah ramai dikritik dapat pembelaan. Fuji jadi perbincangan netizen di salah satu akun gosip, dalam video terlihat kelakuan Fuji saat tadi ajak bicara ketika syuting podcast yang begitu menggemaskan.